kita lihat kawan. Woi, mantap. Woi, asli kawan, asli. Mantap kawan. Oke kawan, ini persiapan kita pergi memancing. Mancing ikan dasar. Dan kawan, ini adalah Dok 9 Jayapura. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita tidak berburu tuna. Hari ini kita akan mancing dasar. Dan target kita hari ini adalah ikan jenggot. Ya, ikan jenggot. Hari ini saya membawa dua rekan saya yang botak dan yang pakai topi. Dan spot mancing kita kawan adalah tanjung yang di depan itu, Tanjung Bendera kita sebut, karena setiap 17 Agustus sering dipasang bendera merah putih. Oke kawan, sebentar lagi kita akan tiba di spot mancing kita. Baik kawan, kita sudah tiba di spot mancing kita. Kali ini peluncur kita di depan yang akan mencoba dulu. Sementara kawan yang bertopi ini lagi memotong umpan. Yang di depan sana mau tes dulu. Coba dulu spot kita kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rupanya beliau sudah strike. Kita lihat kawan. Woi, mantap. Memang betul-betul spot yang mantap. Masih pagi langsung strike. Memang mantap kawan. Kamera. Halo bang. Apa ini? Right guys. Audio jungle. Okay, kawan, strike lah. Strike. Audio jungle. Woi. Kita lihat ikan apa, Pak Cik? Ikan apa ini, Kak? Ikan merah, strike! Mancing mania mantap! Double strike!
disebut ikan kulit pasir. Mantap kawan, dengan bodyguard yaitu Popo. Mantap betul spotnya. Bimbi cari kurta. Biasanya ada ekor panjang ya. Bakar. Ada di bule di sana lagi. Oh, itu di situ ketemu. Oke kawan, ini ikannya sangat kecil, jadi harus kita rilis kembali biar besar. Oke. Selamat. Mancingannya mantap, strike. Baca di depan, strike lagi. Kita lihat ya, Pogo. Ikan Pogo mantap. Jadi depan strike lagi. Kita lihat ikan apa yang berhasil didapatkannya. Ya, kayaknya pokok lagi deh. Wih, wih, ikan merah. Ikan merah kawan. Strike, orang mabuk strike. Orang mabuk strike kawan. Mantap kawan. Orang mabuk ya. Orang mabuk punya mereka. Kunci orang mabuk. Asli orang kita lihat orang mabuk strike. Mabuk strike. Mabuk gimana orang depan? Hati-hati kawan, itu tajam itu. Ya, itu tajam. Hati-hati. Melukai. Ah, kawan, saya punya Pogo. Alhamdulillah. Oh, pacar depan juga try. Suara pacar suara. Woi, sama. Ikan merah. Oke kawan, ikannya kita rilis kembali karena masih kecil. Oke. Yuhu. Audio Jungle. Perut kembung. Ah, nanti dia lari. Dia alasan nih. Audio Jungle. Strike lagi kawan. Strike lagi. Ikan toke, mantap tokenya kawan. Ada toke toke. Pas kembali tokenya. Oke kawan,
ikan tokenya kita lepas kembali biar dia berkembang biak. Ikannya tidak makan lagi. Kawan, kita sudah tiba di spot berikutnya ini. Di sini ikan target kita adalah ikan kuning. Ikan kuning-kuning namanya, karena warnanya kuning. Oke, kawan lepas strike. Kenapa gerangan? Ya, rupanya ikan pogo lagi, kawan. Ikan pogo. Ini bahasa Indonesia apa ikan pogo? Oke, beliau depan strike lagi. Semoga bukan ikan pogo. Woi, asli. Ternyata ikan target kita ikan jenggot. Mantap, kawan. Ikan target kita. Ya, dan ternyata langganan pogo. Pogo lagi, pogo lagi. Oke, ada depan strike lagi. Semoga bukan ikan pogo lagi. Kita lihat ya, ikan target kita ikan kuning, kawan, di Tanjung sini. Mantap. Oke, kakak yang mabuk laut ini strike. Oh, ikan target ya, kawan. Ini memang ikan target kita ikan kuning. Mantap. Coba Pak, angkat dia dulu. Oh, asli, ikan kuning kan target kita, kawan. Oke, mantap ya. Wait, strike lagi yang di depan, kawan. Coba kita lihat, semoga bukan pogo. Dan ternyata pogo lagi, kawan. Langganan pogo. Kita lihat. Pogo lagi. Wah, ikan jenggot. Ikan gula-gula karet. Ikan gula-gula karet. Ikan. Oh. Katakan berat ikan tuh. Yang pakai topi depan strike lagi. Ikan apa? Wow, ikan merah. Mantap, kawan. Tingkatkan. Oke, kawan, saya strike lagi. Kita lihat ikan apa. Wow. Dan ternyata ikan ini, kawan, ikan merah. Merah muda. Ikan apa ini? Kakak merah. Oke, mantap, kawan. Lanjut lagi. Audio jungle.
kenapa disebut, kita sebut ikan jenggot kawan, karena ini ada jenggot. Audio Jungle. Seperti orang tua jenggotnya. Mantap. Audio Jungle. Wuhuu, ikan primadona. Mantap kawan, naik lagi kawan di depan. Oh mantap, pacar mabuk langsung bangun. Ikan jenggot, ikan jenggot. Bangun, oh foto kawan, asli. Audio Jungle. Biar pogo yang penting strike. Audio Jungle. Audio Jungle. Banyak kawan kita nih Pak, dapat strike kawan. Ya ikan target lagi, ikan kuning kawan, mantap. Audio Jungle. Oke kawan, dan ini adalah hasil pancingan kita hari ini. Tidak begitu banyak. Ini adalah hasil saya. Audio Jungle. Ini adalah ikan target kita, ikan jenggot. Ikan target kita hari ini. Dan target kedua kita adalah ikan kuning. Oke mantap kawan, dan ini adalah sang primadona, ikan kulit pasir. Ikan ini sangat mantap, sangat enak kawan. Dua ekor. Oke, kita lihat lagi rekan di depan punya. Oke, ini kawan yang di tengah dapat ikan target 1 ekor, ikan merah 2 ekor. Dan ikan ini kita tidak tahu apa namanya, ikan tanpa nama yang ini. Dan ini adalah pogo. Dan selalu kasih putus mata kail ini. Ikan pogo. Dan yang ini adalah ikan apa ini? Ikan apa namanya? Lusuh. Pas saudara kami bilang ikan lusuh. Ini ikan ini sangat enak. Oke kawan, kita selanjutnya lihat hasil kawan yang di depan. Ini kawan di depan. Oke kawan, ini kawan di depan punya hasil. Mantap betul ini tangkapannya kawan kita. Ini ada kakap, ya apa? Kerapu merah. Ada kerapu merah, ikan merah. Nah ini sangat tajam, sangat berbahaya kalau dipegang ini, karena ada sejenis pisau. Mungkin ini untuk pertahanan diri, tapi berbahaya kalau kita pegang. Dan ada ikan target, ikan kuning, dan ikan jenggot. Nah, ini adalah ikan target kita hari ini, dan beberapa ikan pogo. Alhamdulillah kawan. Oke mantap. Sekarang saatnya kita taruh dalam es supaya tetap segar. Dan kita pulang. Mantap kawan, ini adalah pemandangan di belakang Pasir 6 Jayapura. Kalau Anda di Jayapura, Anda boleh datang ke spot sini mencari ikan-ikan target seperti yang kita pancing. Dan sana kawan kami masih mencari targetnya, tidak tahu hari ini targetnya ikan apa. Dan kawan-kawan yang ada di Jayapura, ini adalah Pasir 6, tempat rekreasi piknik. Anda boleh datang ke sini. Oke mantap kawan, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
teman kita yang lagi mabuk laut, mau lompat di laut. Mantap itu lasik kawan. Bebe ada kurango. Kurango gigi nanti. Mantap berenang dulu kawan. Beliau itu mabuk laut, jadi sepanjang hari beliau cuma tidur-tiduran dan lompat-lompat ke laut. Kerut berat. Butuh bantuan. Nanti punya apa kas tinggal. Bantu dulu kawan. Oh, bisa rupanya. Oke kawan. Sudah. Woi, mantap. Ikan apa itu?